di keluarga, negara, dan bangsa. Karena kebaikan-kebaikan yang ada di Indonesia ini di antara sebabnya karena datangnya Wali Songo yang dari negeri jauh untuk menyampaikan kebaikan. Kemarin ada salah satu orang Magetan yang dulu pernah ngaji di Temboro, hijrah ke Jambi. Dia bilang selama di Jambi telah mengislamkan lebih 1000 orang. Orang-orang suku anak dalam yang belum punya agama. Dia sering jualan di samping hutan, orang-orang anak dalam itu sering beli di tokonya. Akhirnya tertarik ke orang Islam, lebih tertata, pakai baju, akhlaknya baik. Akhirnya masuk Islam, kepala sukunya masuk Islam. Dalam masa 10 tahunan, kurang lebih 1000-an masuk Islam. Dan yang aneh ternyata orang-orang suku dalam itu sudah dianggap oleh dia, dulu sudah ada dai yang datang pada mereka. Ini orang suku dalam itu punya mantra, mantranya itu dai. Ini dipesankan untuk menghadapi segala masalah. Kalau ada gunung meletus, atau kalau ada angin, ada banjir juga, maka mereka bilang pada anaknya semuanya sebut la ilaha illallah. Nanti kalau kalian sebut ini, nanti biasanya akan selesai masalah. Kalau ternyata kalian mati, nanti akan masuk di tempat yang kuenang melebihi tempat di dunia. Hanya saja terputus hubungan dengan yang teruskan bagaimana hidup yang benar. Akhirnya mereka ya tidak berbahagia. Dan yang ada di sana ada pernikahan, ada lamaran. Kemudian kok ada yang selingkuh, dipukul bareng-bareng. Dan yang namanya orang hutan, mukul kalau belum mati, belum berhenti. Maharnya apa? Tergantung. Kalau kepala sukunya itu jagoan-jagoan, maharnya kamu tak nikahkan dengan anak saya, syaratnya kamu tak pukuli sampai sakwa saya kamu kuat. Akhirnya dia kelaparan lagi, pukuli sampai gak bisa jalan. Oh, kok gak ngeluh? Akhirnya selepas sembuh dinikahkan dengan putri. Cerita-cerita kemarin itu, masya Allah. Bagaimana kita hidup sekali, hidup yang manfaat, punya tinggalan-tinggalan kebaikan. Di antaranya meluangkan waktu untuk meneruskan perjuangan Wali Songo, pergi ke masjid-masjid, ke rumah-rumah untuk mengajak kebaikan dan untuk mirahkati anak cucu kita. Karena di antara tempat doa makbul, kalau orang meluangkan waktu untuk perjuangan. Maka sebagian besar kita akan berangkat dari Malaysia, berangkat dari Indonesia, sebagian berangkat ke luar negeri. Semoga Allah jadikan Malaysia sesuai barokah. Kita dari Malaysia kita dengan berdoa supaya semuanya diberi oleh Allah. Ala hadhihi wa ala kulli niyyatin salihatin al-fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله أقبلنا آمين. يا الله أقبلنا وأرضنا آمين. Ya Allah ampunilah ahli keluarga kami. Ya Allah ampunilah teman-teman kami. Ya Allah ampunilah para umara kami. Ampunilah rakyat Indonesia. Ya Allah ampunilah umat Islam seluruh alam. Ya Allah ampunilah seluruh yang hadir. Ya Allah pilihlah kami menjadi hamba-Mu yang bertakwa, mengamalkan seluruh yang Kau perintahkan, menjauhi seluruh yang Kau larang. Ya Allah, akhirnya kami sukses di mana saja kami berada. Ya Allah, karunia-karunia, berkah-berkah, macam-macam anugerah yang pernah Kau berikan kepada hamba-Mu yang soleh solehah. Ya Allah, berikanlah kebaikan-kebaikan tersebut kepada kami, kepada yang hadir di majlis. Ya Allah, kepada majlis, ya Allah, umaroknya, rakyatnya, dan segala urusannya, dan untuk semua kebenaran, ya Allah, dan untuk negeri kami tercinta, ya Allah, dan untuk umat Islam di mana saja, ya Allah, khusus umat Islam yang terzalimi, khusus yang di Palestina. Amin. Ya Allah, kalau